Santri Kalong TV, media dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wa din. Wassalamu ala rasulillah anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala abnadihi sayyidatina Fatimatu Zahra wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Ajiz, bismillahirrahmanirrahim, idha ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinil afwajan wasabbih wasabih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Al-ayah sadaqal adim wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin muslimat. Al-hadis. Para hadirin, para satid, wabil sahibul bait yang berbahagia, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu tidaklah selain yaitu rasa senang, terima kasih kepada Allah atas karunia-Nya yang sangat besar yang dilimpahkan kepada hamba-hamba-Nya yang dikehendaki. Jadi tidak semua manusia itu mendapatkan anugerah dari Allah berupa Islam dan iman kecuali manusia yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam iman itu adalah kehendak Allah. Termasuk Allah jadikan manusia itu pun juga kehendak Allah. Sama-sama ruhnya. Ada ruhnya malaikat, ada ruhnya manusia, ada ruhnya iblis, ada ruhnya setan, ada ruhnya jin. Sebenarnya jin, iblis, setan itu satu masuk batasan, satu jenis. Cuma yang ingkar pertama kali menggoda Nabi Adam disebut iblis. Punya anak, punya keturunan, sebut setan. Atau jin-jin yang kafir juga disebut setan. Tapi ada jin-jin yang Islam, jin-jin yang Muslim. Ya. Jadi empat ruh, manusia, hewan, malaikat, jenis bangsa jin, banul jin. Ini tidak akan terjadi pada keempat ini kecuali atas izin Allah, atas kehendak Allah. Dan di antara empat ini yang paling mulia adalah manusia. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa Allah ciptakan manusia itu menjadi khalifah, pemimpin di muka bumi. Padahal di muka bumi ini ada manusia, ada jin. Iya. Kenapa dikatakan oleh Allah pemimpin? Karena yang paling sempurna bentuknya, ya, yang paling sempurna akalnya. Saya dialog sama jin itu goblok, jin itu bodoh. Makanya jin disuruh misalnya bunuh Bais misalnya. Selama Bais gak bisa ngalahkan, terus dikejar sampai dia mati. Entah matinya apa, dibunuh atau sakit, pokoknya bisa dalam mati. Sampai kapan pun selagi Bais masih hidup, itu jin, karena bodoh. Hanya dikasih menyan, tidak disuruh, ya sudah bodoh. Manusia enggak, misalnya bunuh Ustaz Yahya, mikir dulu, bunuh ada urusan apa ini? Kalau mau cocok bayarnya berapa, mikir, nah, beda ya. Lalu nanti kalau saya membunuh nanti urusannya gimana, polisi, saya bisa sampai penjara, macam-macam. Ini enggak, jin bunuh ya sudah. Ini para jamaah yang saya melihat. Dan jin itu bentuknya paling jelek. Paling jelek. Makanya jin itu kalau misalnya jin dengan tahu, itu bisa-bisa itu gak bisa makan tuh. Jelek banget. Sangat jelek dan hitam. Kalau ada bilang wah jin cantik, ya itu orang tertipu sudah. Pasti tertipu. Pasti tertipu, gak pakai enggak. Sudah gak pakai matematika. Satu tambah satu pasti dua. Waktu saya ketemu jin cantik, wah ini foto. Ada juga yang ruh ini hewan.
Tapi hewan ini tidak diberi akal oleh Allah SWT. Bahkan hewan diciptakan oleh Allah untuk kebutuhan manusia. Bahkan untuk ujian bagi manusia. Ada yang nama kambing, maka bisa dimakan. Ada yang nama babi, tidak boleh dimakan. Allah melarang dan menyuruh, itu Allah Maha tahu mana yang terbaik untuk umatnya, untuk hambanya. Semua manusia dan jin itu hamba Allah, malaikat hamba Allah. Tapi malaikat ada ruhnya juga. Malaikat Allah ciptakan malaikat dari nur, dari cahaya. Jin dari api, manusia dari tanah. Tetapi kalau jin itu hanya dari api saja. Kalau malaikat dari tanah saja, dari cahaya saja, dari nur. Kalau manusia enggak, manusia ya ada tanahnya, dari tanah, tapi juga ada apinya, yaitu api nafsu dalam diri manusia. Makanya orang kalau marah, api nafsunya, nafsu itu dari api. Padam wajahnya, matanya melorok, walawis kak arwan. Ini hanya bisa reda dengan air wudhu. Atau duduk, atau Rasulullah bilang, kau marah, berdiri, duduklah. Apa engkau bila berdiri masih marah, tidurlah. Apabila tidur masih marah, berwudhulah. Biasanya duduk aja, makanya kadang jelas tambah duduk. Duduk itu turun. Karena orang ngerti, lagi marah di jalan temu. Itu ya banyak, tenang, kita atur, duduk. Setelah duduk, pasti reda. Ini ada hadisnya. Apalagi suruh tidur, sudah. Apalagi suruh wudhu. Hadirin yang saya muliakan, malaikat tidak punya nafsu. Sehingga malaikat itu karena enggak ada nafsu, taat. Suruh sholat. Sampai kiamat sholat malaikat. Ya. Lalu malaikat disuruh sujud, sampai kiamat sujud terus. Suruh bertasbih, sampai kiamat bertasbih. Dan dia bisa yang lain pokoknya. Bahkan kalau udah malaikat, saya ngomong saya bingung, kecuali apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini para jamaah Islam. Kalau manusia enggak punya akal dan juga punya nafsu. Dia bisa manusia itu ya bisa bekerja, ya bisa menurunkan anak punya anak punya istri keluarga dan sebagainya. Ini manusia. Jadi kita ini termasuk manusia, termasuk orang yang terpilih yang Allah kehendaki menjadi manusia. Dan ketika kita diciptakan oleh jadi manusia karena bentuknya paling baik dan diangkat oleh Allah sebagai khalifah, sebagai pemimpin, maka Allah wajar. Wajar oleh Allah disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia. Kalimatnya jin dulu. Berarti Allah ciptakan jin lebih dulu baru manusia. Untuk beribadah kepada-Ku. Kalau malaikat tidak ada perintah ibadah. Karena memang Allah ciptakan malaikat untuk taat ibadah semuanya. Ada yang sholawat, ada yang zikir. Apa yang perintahkan Allah, rukuk semua terus, sujud terus sampai kiamat. Sholat terus sampai kiamat. Malaikat Ridwan bagian jawab suaraku. Senyum melihat suaraku. Malaikat Malik bagian jaga neraka. Wajahnya gak pernah tersenyum. Merengut aja. Tapi jangan dipira kalau yang merengut aja yang kayak orang marah gitu. Itu benci atau ada marah. Ada rasa jenuh, enggak, karena malaikat itu enggak seperti, enggak seperti kita. Suruh jaga sesuatu jenuh, capek, ini manusia. Kan lah para jemaah Islam yang ciptaan Allah yang paling antik, yang paling unik itu manusia. Manusia itu paling unik. Jin juga unik, tapi lebih unik manusia. Kedua-duanya punya kelebihan masing dan kekurangan masing-masing. Karena itulah kira kita ini para jemaah Islam muliakan termasuk makhluk sing paling sempurna. Makanya ada makatan manusia itu kalau baik, kalau alim melebihi malaikat. Karena apa? Manusia yang alim makan, duduk, berdiri, bangun, BAB, kencing, tidur, rumah istrinya, naik motor, naik mobil, jalan kaki, selalu bisa, selalu ibadah kepada Allah SWT. Bisa ibadah. Kalau malaikat gak bisa naik motor, gak ada malaikat motor. Wah, udah malaikat naik motor gak lucu. Apalagi naik motor Harley, gak bisa. Kapan belinya juga? Kalau manusia bisa, semuanya bisa. Tapi manusia katanya, malah kalau jelek melebihi, setan melebihi iblis. Contohnya apa?
Kalau iblis itu menggoda manusia, misalnya contohnya si Fulan digoda, asalnya ibadahnya rajin, digoda sampai malas ibadah, lama-lama dia mabuk-mabuk, lama-lama dia berzina, lama-lama dia membunuh orang. Ketika dia sudah puncaknya durhaka kepada Allah, iblis ini berarti tinggal pergi iblis. Ketika orang alim, orang alibadah, orang wirid, dzikir, salat majelisan seperti ini, ketika mungkin jenengan tadi mau berangkat, ya ada yang hujan, ada yang malas-malesan, wah, ada mau enggak mau berangkat, enggak ingin sebenarnya malas berangkat. Tapi cuma karena enggak enak sama teman, sama-sama katuk atas atau bagian, sama-sama tiap hari ketemu, nanti kenapa enggak datang, wah, berangkat lah. Dibisi iblis, jangan berangkat lah, ngapain lu, lihat nur, apalagi sudah ada badrun mangannya. Apalagi Mbak Yusri. Apa yang dilihat? Dibisiki pasti. Bahkan kalau sampai di tengah jalan pun dibisiki ya iblis. Nah, ngapain? Belok aja lah. Ada turun di situ. Pokoknya ada lah pokoknya. Sampai di sini dibisiki lagi. Gak usah dengerin selawatan ngomong apa, syair apa. Dibisiki terus. Itu iblis. Sampai di sini udah denger ceramah ngapain? Ngasih gitu-gitu aja udah. Gak seperti yang lain bisa lucu, bisa tertawa. Bisa, ya. Ngasihnya korak kayak orang nonton apa ya, kayak orang mau perang aja, macam-macam lah. Itu iblis. Ketika seseorang itu digoda, kok bereset semakin maksiat, kok mulai. Kalau orang sholat, bukan disuruh nggak sholat, disuruh nggak khusyuk dulu. Ketika nggak khusyuk, orang sholat nggak khusyuk, lama-lama jenuh. Kalau udah jenuh, wajib aja udah malas-malasan. Apalagi sunnah nggak dijalani. Kalau sudah sunnah gak dijalani, wajib mulai berdikurangi. Bukan dikurangi rakaatnya, dikurangi waktunya, jadwalnya. Duhur 2:30, salam langsung asar. Maghrib mau isya, salam langsung isya. Subuh langsung duha sekalian. Lama-lama gak sholat. Apakah puas iblis ini ngoda orang supaya sampai gak sholat? Tidak. Digodain. Tuh. Istrinya digoda. Itu tetangga beli motor. Itu tetangga gelangnya masih besar-besar. Itu tetangga beli TV. Itu tetangga tadi beli rumah lagi. Sama-sama kerjanya di pabriknya Epson. Bayarannya sama. Dia punya. Padahal gak tahu kalau punya warisan banyak. Ini berjamaah Islam terus. Sampai terjadi pertengkaran. Sampai perceraian. Apa belum puas? Belum. Anaknya digoda supaya jadi anak koba. Sampai gak jalan, digoda terus. Sampai dia jadi pemabuk. Sampai dia berbuat jenis. Sampai akhirnya sampai dia khusyul khotimah. Itu iblis baru senang. Baru puas. Dan anehnya ketika manusia sudah durhaka pada Allah, iblis lari. Lari. Dan iblis itu baru jamaah yang saya mengatakan. Kalau iblis itu kalau suruh pegang Quran, gak berani dia. Panas. Panas, iblis itu kok sumpah Quran gak berani, dia kepanasan. Tapi kalau manusia, dia sambil mabuk, dia sambil megang Quran berani. Bahkan di tengah di Eropa, ya, orang-orang yang kafir, orang-orang yang benci dengan Islam, Quran dirobek. Belum ada dalam sekitar kisah, iblis itu ngerobek Quran, megang aja gak berani, panas. Makanya manusia hati-hati. Makanya minta kepada Allah supaya dilindungi oleh Allah, supaya dibimbing, supaya diselamatkan. Siapa? Bangun hanya panjenengan, anak bojone, istri ini, keturunannya dimintakan kepada Allah. Keturunan laki-laki, keturunan dari anak perempuan dimintakan kepada Allah. Supaya jadi orang-orang soleh. Supaya kita bisa berkumpul betapa bahagia nanti panjenengan. Bapak, ibunya, kakeknya, kakeknya, anaknya, cucunya semua kumpul. Bertemu dengan Rasulullah SAW. Mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan hidayahnya Allah, masuk surga selamat sudah selesai. Sudah di sana tidak ada gaduh, tidak ada kalau adik-adik anak-anakku yang senang rebana, di sana bikin rebana. Mau senang apa aja pokoknya senang yang bahkan ingin minum khamr ada di sana. Khamrnya beda dengan di sini, halal di sana. Iya. Apa disiapin? Ingin rumah yang mewah. Pokoknya minta apa jadi dituruti oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita sudah lolos. Dari proses ini yang pertama kita harus sekarang perjuangan kita di dunianya sebentar. Sholat hanya paling cuma 7 rakaat. Kalau mau nambah alhamdulillah enggak juga enggak dilarang. Namanya juga enggak wajib. Betapa Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Waktunya kita pun
Sampai seberapa tahun kita enggak, sampai mati aja. Ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60, ada yang 70. Sudah jarang kan? Sekarang banyakkan kena penyakit-penyakit nyeleneh arah itu. Banyakkan di bawah 60. Ada yang 80, tapi satu kampung kadang cuma satu, kadang enggak ada sama sekali. Kadang enggak ada sama sekali. 75, 70, jarang udah. Orang umur 75 itu enggak enak, giginya udah rampal semuanya. Ada sate kambing enggak bisa makan. Ya. Ada masakan Padang yang juga enak. Ada sop buntut juga, apalagi makan buntutnya becak enggak bisa. Para jamaah yang saya muliakan. Pokoknya enggak enak orang tua-tua itu enggak enak. Enggak enak. Wah, enak umur panjang kata siapa? Saya udah ketemu dulu Gus, sampai jalan apa? Saya ini Gus, udah gini gak enak. Ya seandainya boleh minta mati, tak aku minta doa mati. Tapi ya bersyukurlah aku bisa hidup, bisa dikir, bisa wirid. Ini perjalanan saya melihat, karena rapuh semuanya. Orang umur 80 tahun, berikan celana Levis yang 506. Yang harganya sekarang mungkin 2 juta mulia. Mau gak kira-kira? Gak pantas juga. Kasih kacamata hitam yang merek apa itu, pokoknya ini. Enggak enak sudah, apalagi pasang apa itu yang punya gigi itu. Enggak bisa, pokoknya enggak enak. Dikasih alah wis pokoknya sepatu merek Bali. Ya. Kalau mau ada sepatu merek Bali mau beli mau enggak? Di rumah saya ada. Tinggal ngoser aja bumbu Bali. Hari yang saya muliakan, kita harus berpikir ke sana. Hanya sebentar hidup ini. Disuruh ibadahnya sebentar. Orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang yang suka berbuat salah, berbuat maksiat kepada Allah. Ya, apalagi orang-orang yang ini. Yang suka menyakiti orang lain. Itu nanti di akhirat lama panjang. Ketika nanti dibangkitkan dalam kubur, di padang mahsyar dikumpulin oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya membawa amalnya masing-masing. Gak ada sudah. Kita gak bisa wiritan lagi seperti ini. Gak bisa masjid santikir salawat. Gak bisa. Sudah gak bisa kita. Gak bisa. Sudah harapan sudah. Gak ketemu baik. Gak ketemu lagi sudah. Gak ketemu di surga bisa ketemu sama-sama. Makanya para jemaah yang saya muliakan. Perlu kita pahami. Hanya sebentar hidup ini. Siapa yang nyangka. Ustaz Mahfudin. Enggak lama di surga Sadurin. Sadurin dulu apa? Lupa saya. Sadurin dia anak itu. Enggak lama di surga sama teman saya. Abah Herman. Teman saya. Saya jadi ingat 7 tahun lalu Abah Herman ini suka nyubiri saya kalau saya pengajian. Teman sekolah STM. Paling pinter. Dia bilang, wah Gus, saya ini bayar mobil banyak, Ustaz utang saya banyak. Bahkan saya sarankan kalau bisa mendingan enggak punya mobil, enggak punya tronton, enggak punya trek, tapi enggak punya utang sama bank. Nanti kita enggak tahu sampai kapan kita akan kembali pada Allah. Gitu ya, iya, tolonglah. Kasihan anak istrinya nanti. Saya enggak tahu kita. Saya enggak mendoakan, cuma kita enggak tahu kapan kembali. Setelah itu kira-kira 2 tahun ngantuk beri saya, orangnya semakin sibuk. Ya, matanya juga pandangnya katanya agak kabur, nyupir enggak berani. Ketemu 3 minggu, 4 minggu yang lalu. Sebelum saya pekapan baru, kemis kemarin, kemis lagi. Selasanya meninggal. Nah, sebelum itu satu bulan lalu ketemu sama saya. Alhamdulillah Gus, saya ngikuti saran jenengan, saya udah gak punya utang. Belas gak punya utang, saya gak punya utang lah. Iyalah, 3 minggu setelahnya beliau meninggal. Subhanallah, para jamaah yang saya muliakan. Masih muda, usianya saya di bawah saya 2 tahun. Kalau beliau itu 48, saya 18 tahun. Bonjol Didi. Maksud saya fisiknya itu kayak 18 tahun. Sampai ini gimana. Ini para jamaah yang saya muliakan. Akhir-akhir saya itu ceramah pokoknya ngingetin supaya kita itu saya tahan. Karena akhir-akhir yang muda-muda yang mati duluan masalahnya. Ya. Makanya para jamaah yang saya muliakan, saya ingatkan, waktu hanya sebentar. Tidak bohong saya. Hanya sebentar waktu kita ini. Hanya sebentar. Karena itulah para jamaah yang saya muliakan,
Mari kita banyak bersyukur kepada Allah dengan karunia yang Allah berikan kepada kita ini. Dengan bersyukur itu kita akan menjadi tenang. Kita akan menjadi orang yang ikhlas. Keadaan apapun ikhlas. Enggak ngelongsoan, enggak ngeluhan. Enggak ngeluh, enggak suka apa? Sambat kalau Jawa bilang ngeluh itu apa sih? Sambat apa orang Jawanya apa? Apa? Ngersulo Jawa. Enggak bahasa Indonesianya apa? Pak enggak paham ngersulo. Ya seperti itulah pokoknya. Gimana sih saya gitu, gimana sih saya? Enggak kayak gimana dikira jahat ini. Kadang istri ngeluh, yang sabar ya. Yang sabar jadi istri saya, di istri saya. Coba jangan dulu dari istrinya Pak Jokowi, mungkin beda. Doakan saja saya jadi Pak Jokowi jadi presiden nanti, nanti sampai mau apa keturutan. Belum dari Pak Jokowi udah mati duluan. Mari jemaah yang saya muliakan, mari kita tenangkan, ayo banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya hidup itu hanya satu, disyukuri. Gak ada yang lain, coba aja disyukuri. Orang kaya gak syukur, stres. Apa saya mikir orang kaya ini kayaknya enggak syukur. Ini istri bingung, wah, wis takut miskin, takutin, takutin. Apalagi kalau corona, takut bangkrut, takut. Aku sang heran, itu saya heran. Saya lebih heran lagi orang miskin takut miskin. Lebih heran lagi. Lah sudah miskin kok takut miskin, caca. Aku tuh bingung hidup ini. Subhanallah. Orang mana? Ya, orang ganteng kayak saya orang ganteng. Ya, ibu-ibu. Oh. Padahal ya guyonnya ya. Itu wajar lah. Dikasih mekta biasa apa. Supaya awet muda ya. Orang jangan nih. Orang pesek kayak saya. Aku takut puasa ya gimana. Mis. Jadi kenikmatan itu para jamaah saya mulia. Mari kita syukuri alhamdulillah. Bangun tidur jangan lihat HP. Suami-suami ibu. Kalau pegang HP tempel itu. Jangan-jangan ada track gandengan di sampingnya. Bangun tidur, alhamdulillah ya Allah. Langsung duduk la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, alhamdulillah ya Allah. Kenapa? Ketika kita bangun tidur masih di kasur, masih di depan, masih di rumah, berarti kita punya kesempatan menambah amal, menambah ibadah, menambah kebaikan, mengurangi kedosa dengan istighfar. Ini para jamaah. Dan bisa mencari rezeki. Bangun di dalam kubur, bojone wis bingung pisan. Nangis tok. Banyak sudah, anaknya juga sudah. Dan ketika orang meninggal di alam kubur, dia enggak diingatkan oleh Allah kalau anak mukul nangis. Kalau bujung nangis, enggak. Enggak. Ini para jamaah yang saya muliakan. Salawat serta salamnya Allah mudah-mudahan lalu diserahkan oleh Allah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Yang mana Rasulullah SAW telah memberikan tauladan yang indah. Rasulullah SAW ini dijadikan oleh Allah makhluk yang mulia dan dimuliakan oleh Allah SWT. Bahkan nurnya ciptaan yang pertama kali oleh Allah yang diciptakan adalah nurnya Rasulullah SAW. Barhan yang saya muliakan, ketika nur diciptakan oleh Allah, nur bertasbih, dzikir bertasbih. Ada yang mengatakan subhanallah, ada yang mengatakan la ilaha illallah. Intinya bertasbih kepada Allah SWT. Allah ciptakan malaikat, malaikat bertasbih. Terus bersambung. Dan itu para jamaah yang saya muliakan sampai sama Rasulullah Muhammad SAW. Dan Allah menghendaki hambanya menyembahnya. Allah menginginkan kita hambanya ini itu menyembah kepada Allah sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Tidak ada yang lain. Cuma ketika Nabi Adam alaihissalam maka menyembah kepada Allah yang dicontohkan Nabi. Adam terus Nabi Nuh, Nabi Soleh, terus Nabi-Nabi, para Nabi. Sesuai dengan Nabi-Nya. Lah kita ini, cara menyembah Allah, ya sudah contohkan Rasulullah SAW. Ingin selamat, tiru akhlaknya Rasulullah SAW. Tiru akhlaknya, akhlak ada dua. Ada akhlak kepada Allah, hubungan kita kepada Allah, ada hubungan kita kepada manusia. Ibadah kepada Allah, ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Kedua-duanya untuk ditujukan kepada Allah SWT. Wajib maupun sunnah gak akan sampai apabila tidak karena Allah SWT. Loh gini tuh para jamaah yang saya muliakan, yang saya muliakan. Setan tuh ngerti. Ngerti kalau orang sholat, ibadah, wirid, dan sebagainya. Kalau gak karena Allah gak diterima. Loh, makanya setan itu kalau nyuruh orang, kalau ngelarang orang, bukan ngelarang sholat duluan.
yang diajar dalam pikiran manusia supaya sholatnya bukan karena Allah. Ketika itu sudah kena, lainnya juga gampang. Karena sholat adalah tiangnya agama, tiangnya keimanan maksudnya, tiangnya ketakwaan, itu sholat. Cuma dalam hadis tiangnya agama. Ada agama itu adalah ada ikhlas, ada takwa, ada ibadah. Intinya agama adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sholat itu yang menjadikan orang takwa, menjadikan orang itu jadi ikhlas, menjadikan orang jadi mulia, menjadikan orang-orang jadi baik, itu sholat. Semakin banyak orang sholatnya, maka semakin baik orang itu insya Allah Subhanahu wa taala. Cuma kan berat jalannya. Berat jalannya. Karena itulah oleh para alim ulama, para ulama dengan menafsiri hadisnya Al-Qur'an, ya ayyuhal innallaha wa malaikatu sholatu nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Dengan menafsiri ayat ini, oh ternyata untuk mudah mentaati Allah seperti yang Rasulullah contohkan, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberi cara pelajaran supaya kita banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita mudah menirunya, ringan. Makanya kalau saya lihat, ini pribadi saya, jangan ngerasain orang gak hidup. Kalau saya mandang itu, kelihatan dari wajahnya. Orang itu kalau sholawatnya senang, ya wajahnya itu beda. Sholawatnya rajin, sholawatnya juga senang. Itu beda. Ada orang yang sholat sunnahnya, ibadahnya sunnah jalan, tapi sholatnya enggak kaku. Ini intinya, maaf ya, ini agak gini. Kalau lihat orang itu maunya marah. Karena apa? Semua orang dianggap jelek. Semua anggaran dianggap jelek. Ada kebencian kepada orang Islam, ini bahaya. Paling saya itu sedih, kasihan. Makanya kalau ada orang suka benci-benci orang taklil, sholawat, zikir dan sebagainya, saya itu enggak benci, kasihan orang ini. Mestinya ibadahnya yang pamit, keningnya kosong itu mestinya menjadikan dia itu semak wajahnya bercahaya karena cahaya nurnya. Tapi karena dalam hatinya ada kebencian sama umat Islam, pada saudaranya sendiri, pada saudaranya ada sama-sama Islamnya, ini yang menjadikan wajahnya tampak suram. Kaku, ya. Keras, hatinya seperti besi, sulit dipegok. Karena itu berjamaah saya muliakan, jalankan ibadah sunnah, tapi tumbuhkan sunnah itu dari banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Tumbuhkan perasaan, menjalankan sunnah Rasulullah SAW, baik sodako, berbuat kebaikan, berakhlak kepada Rasulullah, berakhlak kepada istri, kepada anak. Tumbukan itu dari kecintaan, dari sholawat kepada Rasulullah SAW. Maka menjadi sempurna nanti. Ya kan jadi baik. Jadi ayem, jadi sabar, jadi ikhlas. Jadi jembar, jadi gak kaku. Ini berjamaah yang saya muliakan. Makanya kenapa Allah perintahkan sholawat? Karena sholawat itu adalah sebagai pembentuk kepribadian orang. Yaitu untuk memudahkan orang menjalankan ibadah-ibadah wajib dan ibadah sunnah. Ini para jamaah yang saya muliakan. Selanjutnya yaitu pengajian kitab hikam. Di dalam makalahnya Sayyidina Thalibullah menyampaikan masa'nu wujud tolabi inna masa'nu antar zukol adabi. Bukanlah yang dianggap itu adanya permintaan atau berdoa, akan tapi sesungguhnya agar kamu diberi rezeki budi pekerti, tata krama yang baik. Jadi orang berdoa itu bukannya, kata ulama, ingin pemberian. Orang yang adab kepada Allah itu, minta kepada Allah itu bukan kepingin apa yang diminta diberi, tetapi adalah adab. Memohon kepada Allah, adab kepada Allah SWT, tata krama, budi pekerti yang baik, supaya diberi rezeki oleh Allah, rezeki yaitu rezeki tata krama kepada Allah, adab kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang utama. Makanya banyak orang berdoa seperti enggak dikabulkan, padahal enggak, tetap dikabulkan, cuma berupa pahala, berupa ibadahnya semakin rajin, berupa hatinya semakin ikhlas, berupa dianya semakin jembar, semakin sabar, semakin ridho, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya yang diinginkan Allah. Jadi orang berdoa itu dikabul, pasti dikabulkan, cuma kabulnya Allah dalam doa hambanya itu dirahasiakan oleh Allah SWT. Ada yang berupa yang persis yang diminta, ada yang diberikan yang lain. Itu hak prerogatifnya Allah. Kita enggak usah ode-ode. Kita jangan macam-macam masuk ke dalam sana. Kita jangan ikut campur pekerjaannya Gusti Allah.
Tapi apa yang perintahkan kita jalankan, jalaninya karena Allah. Kalau orang meminta pada Allah hanya karena Allah, minta apapun dilandasin karena Allah, ciri-cirinya orang itu tidak akan sedih, tidak akan kecewa ketika tidak diberi, karena sadar pasti diberi. Tetapi kalau orang itu mintanya pada Allah itu ya, tidak disandarkan kepada kekuasaan Allah, maka dia kadang-kadang jadi marah, jadi benci, jadi enggak mau sholat, enggak ibadah, jadi putus asa. Inilah ketika orang seperti itu, bahwa setan bertepuk tangan, langsung berpesta pora. Jadi janganlah kita ini menjadikan setan berpesta pora. Apalagi senang bikin setan sekitar kita itu jadi semakin kurus. Jaga mata, jaga mulut, jaga telinga, jaga tangan, jaga kaki. Pakai banyak ibadah pada Allah. Apalagi jaga hati dengan bertasbih kepada Allah Taala. Sudah, kurus setannya. Kurus setannya. Itulah berhemat yang saya muliakan. Selanjutnya, sementara makalahnya dalam makalahnya memang tidak satu pun yang dapat menuntut tercapainya permintaan hajatmu seperti dalam keadaan terpaksa, dan tidak satu pun yang dapat menyegerakan tibanya pemberian-pemberian Allah seperti merendahkan diri dan sangat butuh. Jadi di sini Allah SWT memberikan satu gambaran bahwa seseorang meminta kepada Allah itu kalau memaksa, ya, itu enggak akan diberi. Bagusnya Allah dipaksa, karena sifat memaksa itu hanya Allah. Allah mempunyai sifat zat yang memaksa. Kalau orang memaksa, berarti orang itu telah memadai, berarti menyamai sifat Allah. Tetapi kalau kita minta pada Allah dengan rasa rendah diri, rasa takut, dengan penuh harapan, dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan memberi. Dan apapun yang diberikan oleh Allah, terimalah dengan ikhlas. Karena itu yang terbaik untuk kita. Al-Fatihah.